gusi. Kuda gusi. Oke, di sini aku akan coba untuk penggunaan lasernya ya. Ini hasil uji cobanya kayak gini, dan aku mau cobain tes ke kalian. Oke, pertama buka laser GRBL-nya ya. Ini tinggal kalian download aja di Google, banyak. Nah, jadi seperti ini. Nah, konekin. Coba. Udah connect kan? Nah, kalau udah connect, seperti biasa ini ada pengaturannya. Nah, jadi kalau dipencet tuh ngikutin itu. Jadi gerak XY-nya. Z-nya bisa gerak lagi. Ya. Jadi hanya XY aja ya. Oke. Jadi dua aksi ya? Iya, dua aksis. Dua aksis. Beda sama spindle tiga aksis. Ya. Nah, guys, sekarang kita coba lagi ngelaser di kayu yang baru. Nah, pertama kalau misalnya untuk laser, kita tuh harus bikin si titik fokusnya dulu. Nah, misalkan kan ini si titiknya masih gede nih. Nah, cara muterinnya tuh ada di bawah ini, di bawah laser. Sampai si titiknya itu benar-benar jadi titik, nah segini nih titik fokus. Nah, udah gitu kita tinggal file yang tadi disimpan, buka aja PNG ya, PNG. Nah, kalau misalnya ini untuk line-nya pakai yang ini, kalau misalnya untuk grafirnya pakai yang ini nih. Jadi dia tuh ngeblok gitu. Nah, sekarang kita coba mau yang lain dulu aja biar cepet. Nah, ini border speed adalah border kecepatan gerak si CNC-nya. Nah, sedangkan ini tuh panas si laser. Jadi minimal nyala berapa dan maksimal nyala berapa persen gitu. Nah, ini 100%in aja. Nah, untuk auto size-nya, kalau misalnya si desainnya udah pas ukurannya, bisa auto size aja. Jadi ini ukurannya udah otomatis. Nah, sekarang kita cek lokasi yang mau di ini. Nah, kalau misalnya di setar langsung deh jalan. Nah, jangan lupa pakai kacamata ini nih. Kalau pakai kacamata bisa langsung si cahayanya jadi titik. Nah. Beda. Beda ya? Set. Berjalan dulu lah kacamata nah. Jadi kalau misalnya kita langsung pakai, lihat gini kan enggak kelihatan ya, tapi kalau misalnya pakai ini coba. Nah, kacamatanya. Nah, dan sini adalah titik pergerakan di mana si laser lagi kerja nih. Aduh. Wah. Tidak. Eh, ya Om Omet marah aja. Alah, Cek di rumah Om. Bukan di rumah Dede. Alah, Cia. Oke, kayak gini ya hasilnya.
Bagus, rapi. Aku mau coba juga ke dompet ya, selain di kayu. Mantap. Oke, untuk percobaan kedua, aku mau pakai yang ini ya, lasernya. Ini logo AOT buat di dompet aku. Iseng lah ya. Aku di sini pakainya yang vectorized. Lebih previewnya seperti ini. Langsung kita pilih next. Sini. Ini settingannya langsung aja auto size-nya. Klik, ini udah 1000. Ini 990 sampai 1000. Crit. Nah. Oke, kayak gini. Oke, masukin dulu dompetnya. Dompet ajaib. Ntar gue posisinya harus di mana? Oke, tinggal kita cari posisinya ya. Di dia kan? Hmm, di belah dia ya, di dia. Oke, kita cari ya titiknya ya. Di sini kita aturnya. Tuh, X, Y nya. Luhur jadi ini kalau enggak berarti kan enggak boleh di tengah. Oke, karena titiknya mulainya dari bawah ya, dari sini. Nah, ini titiknya. Jadi kita atur posisinya juga diambil di sebelah kiri sama bawah ya. Oke, tinggal atur fokus. Ngeliat ini teh, ngeliat si ini teh, frame nyalain helayana tak karek gue, frame tuh, jadi lokasi makan ntar yang mau di grafen teh kesini nih, segini. Jadi kita lihat frame nya dulu ya. Nah, sukses ada ganjel tuh, kurang luhur. Nah, kalau misalnya untuk yang F ini itu adalah kecepatan gerak tanpa beban. Jadi kalau misalnya kita pelanin segini, misalkan tadi 200 ya. Jadi kalau misalnya pas kita mencet ke kanan, si gerak ininya tuh lambat tuh. Settingan di sini ya. Iya, settingannya settingan di F. Cuman tadi pas dimaksimalin ngegerdu. Ngegerdu gitu tuh. si motornya kurang ini, berarti cari amannya, cari amannya sekitar 400-an sih. Nah, kalau misalnya udah tengah, coba lagi lah ya, sekali lagi. Coba lagi ya, cari frame-nya untuk frame area lokasi. Ya, jadi lebih pelan, lebih smooth perlahan ya. Tapi pastilah. Jadi fungsi frame yang ini tuh buat make sure ya, nanti lokasi untuk pelaserannya itu di mana gitu. Kalau misalnya udah fix, yakin, baru aja dieksekusi. Kalau sudah pas posisinya, baru kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Mana startnya? Iya. Yeah. Pas. Nah, ini yang hijau ya. Run program. Oke, run. Oke, bismillah. Kita lihat ya hasilnya ya. Ayo berubah. Jadinya terlalu panas sih. Kayaknya terlalu panas ya. Oh, ini kaca kode di sana loh. Panas. Pakai kacamata anti radiasi bed ya. Pakai kayak gini. Set.
oke ini udah selesai. Aduh, tapi gagal deh untuk percobaannya. Jadi di sini settingannya tuh terlalu panas ya lasernya. Terlalu panas tuh. Jadi sampai tulisan yang nama channelnya juga enggak terlalu jelas gitu. Tapi buat aku worth it sih segini. Oke, tinggal kita atur-atur lagi ya. Jadi pengaturannya seperti panas lasernya, terus kecepatan gerak si motornya sama ini. Jadi itu mempengaruhi. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau uji coba pertama-tama ya survei-survei sambil coba-coba nemuin settingan yang pasnya gitu. Kayak gini. Oke, kita akan coba lagi ya, masih penasaran. Oke, jadi karena tadi hasilnya kayak gini terlalu panas. Ini kita coba di sini dirubah dikecilin. Jadi 500 saja. Jadi minimal panas 49. Ya. Maksimalnya 500. Objeknya gantilah pakai kayu. Kalau nggak ada dompet lagi. Oke, coba ya. Titik yang ubah. Fokusin dulu. Oke, langsung aja nih. Oke, jadi ini yang percobaan yang kedua yang di lebih ditipisin ya si lasernya, lebih bagus ya, sama medianya juga lebih enak kayu. Jadi kayak gini hasil percobaan untuk laser. Mantap ya. Oke, di sini untuk cara bukanya ya, cara pasangnya juga sama. Jadi kalau misalnya mau ganti ke spindle dari laser, ini cara bukanya. Nah, ini ya. Nah. Yang belasin ya. Ini. Nah, sekarang ganti ke spindle. Oke, jadi segitu aja presentasi kami dari kelas 12 TKJA dan TKJB jurusan komputer dan jurusan mesin CNC. Ada lagi yang mau ditambahkan rekan saya? Segitu aja. Segitu aja. Oke, thank you banget yang udah nonton. Saya Chan Fatah Kahiro dan teman saya Deadwood. Kami undur diri dan pamit. Bye-bye. Sampai ketemu di video berikutnya. Mampir ke channelku. Meskipun tak upload. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.